Mungkin pada saat pelaksanaan pengajian itu akan dimakamkan secara muslim ya. Mungkin hari Minggu pelaksanaan nanti ke Sinuwun yang tahu pelaksanaan. Tapi protokol kesehatan akan tetap kita laksanakan sehingga tidak terjadi adanya suatu kerumunan yang menyebabkan situasi COVID-19 di wilayah Jakarta ini. Sehingga kita nanti Satgas COVID akan melakukan koordinasi dengan pihak keraton sehingga pada saat pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena melibatkan dua kabupaten ini koordinasinya semacam apa? Bang, nanti kalau dua kabupaten kan Karoop yang mengendalikan karena sudah antar wilayah. Kalau memperlu perkuatan saya pikir cukup dari kita. Dan masyarakat kita Karanganyar, kemudian Surakarta itu sangat mengerti tentang kegiatan ini. Oke. Untuk jalur khusus ada enggak? Jalurnya mungkin biasa ya, nanti akan kita beberapa jalur alternatif akan kita rapatkan secara internal kegiatannya. Izin Jenderal, mungkin sosok beliau sendiri seperti apa Jenderal? Beliau orangnya santun, semarak, bahkan terakhir itu 4 hari yang lalu sempat kita komunikasi dan sangat kita segani bersama-sama sosok raja yang patut kita suri tauladani terutama dalam hal bermasyarakat maupun mengelola kegiatan-kegiatan keraton di wilayah terutama Mangkunegara. Kita juga dari Polda jajaran ikut bela sungkawa itu juga diterima di sini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.